Apalagi nih Domelo, lihat guys. GE Master Ichi lu gak sosok-sosokan ngeras lu. Ya elah ngapain ini lapar, Boichi lu mau gue bantai apa gimana? Dar, lu mau gue bantai? Ya Allah busuk juga aimnya. Ya Allah busuk juga aimnya. Klatsin dong bang, klatsin dong bang, klatsin dong bang. Waduh. Oh Genpos di sisi lain melawan Master Senyum coy. Ayo cari yang berikutnya juga. Master Ichi belum nge-heal. Masih bisa juga cari. Boichi dapatkan wih, satu. Wih, hampir cok, Boichi. Membalikan keadaan. Dua tertinggal sekarang. Genpos lawan Slim Zai. Ya kali kalah Genpos. Ya kali Genpos. Ya kali Genpos menang. Maksud saya gitu guys ya. Boichi lawan Mernat. Marga Boy terkuat saat ini. Oh my god. Katanya RV punya semua PMPL, PMHL, PMCO guys. Kita lihat guys. Ayo RV. Let's go RV. Let's go RV. Akhirnya Boichi mendapatkan Slim Zai tapi gagal Mernat Boy. Terlebih dahulu mengantisipasi dan Oh my god. Tapi ini adalah momen-momen yang memang harus coba mereka dapat. Dari pemain-pemain Genesis yang sedang merasa sih cok. 100% daripada Irangel dan Beer 11 lagi-lagi. One of the old Master Senyum kenok coy. Bagaimana Boboho mungkin di Indonesia membuka sebuah perang-perang. Jangan bilang GE juara, cok. Jangan bilang GE juara. Dari Infinity dan bahkan sebuah damage besar reduksi yang terjadi. Ya Allah, biras langsung dong. Emang kalau lagi offline gini tuh emang mending tuh ngeras tanpa mundur, guys ya. Soalnya nggak kedengeran stepnya, cok. Orang kaget guys kalau diras, guys. Maju-maju, enggak, cok. Mending. Kalau kata gue gitu, guys, strateginya, guys, kalau offline. Kira di PMSL akan sangat taktis, tapi ternyata kedatangan dua player dari Bacon, bahkan Lobby yang menggantikan Almstal. Yurino beli zona, katanya Chicken mau ngasih sejuta, guys. Nggak jadi, guys. Udah Chicken sekali padahal. Cocote Master Ichi. Tadi menyelamatkan sedikit nyawa. Aduh Slim Zai ngapain nunggu di pojokan. Nunggu mati ya kah? 1, 2, 3 mati. Ya Ya Allah. GG Infinity sudah mulai mengejar ketertinggalan poin nampaknya ya guys. Ya pindah Janco iki. Pika di end. Sonic di end. Dan berhasil meledak. Mana nih? Gila bro. PBE di sini juga mulai bangkit guys. Mulai dapat poin pelan-pelan. Sia pun dibantai 7 kill saat ini adik-adik. Pun juga demikian datang tembakan dari Baonam dan zonanya teman-teman open guys. Pulang ke lobi. Aduh. Tidak terlihat di bagian sebenarnya ya PJV kalau ngisi di bagian tulisan huruf P terus ke atas lagi di tengah jalan itu ada batu-batu. Di situ dia bisa main asalkan MRP nanti enggak zona guys. Tapi kalau dia di situ duluan kemungkinan mobil dihancurin dan dicicil dan diras dengan mudahnya guys. Jadi serba salah guys, bingung guys. Sekarang enak di sebelah kanan. Masih zona nggak sih tapi itu PJV? Kalau masih zona mungkin masih bisa santai dulu guys. Red Face harus dan mobilnya nggak aman. Siap coach, bagus. Thank you. Sudah mengamankan sisi compound. Gua analisa terhandal sih. GPX di sisi utara circle. Mereka juga harus menjegal perjalanan dari tim Baonam United yang sudah MRPX. Membawa serangan-serangannya. MRPX. Let's go Yurino. 1 juta lagi Yur. Diunggulkan tapi yang gua khawatir let's go Yurino. 1 juta. Jangan strategi HBD lagi MRPX lu enggak HBD mati blok. Lawan-lawan aja anjing. Lu kemarin HBD aja beban kalah. Mainlah nembak-nembak enggak. Nah, gitu dong nembak. Enggak usah HBD. Lempar bom itu luarnya. Nah. Ras, nunggu apa lagi? Ya Allah, Ras pun enggak berani. Ras lah. Nah, Ras lah. Yang langsung disiplin Yoru naik ke bagian atas. Yoru naik ke bagian atas so. Satu persatu tumbang. Nah gue udah bilang guys. Maju-maju enggak. Jangan HBD kursor boy sorry. Itu ya guys ya yang gue tunggu guys. Makin pede lagi permainan dari anak-anak Morg GPX ini. Dan mereka pun juga makin yakin lagi. Wah diras lagi sama DX so. Layani Rocky. Layani DX Rocky. Cuman sekelas DX dua orang doang. Layani dia Rocky.
suara cengklingan dari satu bot. Suara cengklingan enggak ada di sini, Yu. Enggak ada, Gus. Cengkringannya enggak ada. Duh, para jin kena mental kabur, guys. Para jin kena mental dan kabur, guys, ya. RPKO memantek. Orang para jin maksud gue. RPKO memantek. Yu pun juga sedang memantau para jin. Seok-seok di situ dan akhirnya didapatkan oleh Yoru, ya, guys, ya. Dan langsung di end oleh Obo-Obo. Dari seorang Boboho yang pintar banget positioningnya. Cengkring dong, Bang. Makanya, guys, cengkringin dong, Bang. Eliminasi kali ini bagi gua. Bilang cengkring enggak ada. Tuh, M249115 peluru. Atau masuk ke area utara kah? Kalau dilihat dari sisi Cleon, coy, parah. Pakai yang mereka lebih memaksimalkan masuk ke area dari selatan. Let's go face clan. Oke, down 1 Yoru, Bang. Mela dan juga Vintores lebih dulu mengamankan sisi kompon dan menjadi seri down. Kilil Yoru. Wah, Yudu juga down sama VPE. Dan di bagian depan tapi ini dia Vampire coba melakukan sebuah pertahanan Olio tertake down ke belum lempar bom kelas VPE gagal, top 7 teman-teman. Down 1 lagi Boboho, down 2 nice try MRPE. Makanya Yur 1 juta dulu Yur, 1 jutanya belum cair gimana guys. Cengkring gak ada guys, cengkring-kringannya gak ada guys. Kring-kring-kring-kring wow, kring-kring-kring-kring sensasional. Gak ada guys. Serti lobby bantai semua. Lempar bom. Lempar bom cok. Ya Allah, banyak kelamaan loncat lemparnya cok. Di molotov aja kena ini semuanya. Luxi Logan lempar molotov di mana mana cok. Kebakaran rumah. Di sisi lain Zuxi maju di bagian kanan map. Edan shotgun kanan kiri. Shotgun kanan kiri Zuxi. Satu lagi di balik pohon. Jangan ada yang kena M. Kelas Persija EVOS mendapatkan 9 kill eliminasi, 11 kill eliminasi. Mana suaranya adik-adik? Mana like-nya adik-adik? 15.000 like-nya dong. Persija EVOS siapa yang enggak mau adik-adik? Siapa yang enggak mau seragam dengan PJV adik-adik? Persija EVOS-nya adik-adik. Zuxi Miseri lagi-lagi lawan bantai dia. RRQ kasih paham, Miseri lempar bom. Waduh, goblok. Miseri tapi beneran kena co, bomnya co. Dua lagi, komit. Komit co. Aduh, red face. Red face sengaja. Kenapa harus kenok co, red face? Red face tuh harus menjaga. Waduh, bomnya gak kena dong. Luxi. Aduh, hit co. 3-3. Aduh. Miseri lempar bomnya kena dong. Miseri lempar net, lempar ke bagian depan. No Mercy tertake down. Hexa sekarat. HP kembali dikejar. Hexa belum tertake down. Mort menjadi last man standing dengan mundur dulu, mundur dulu. Masih banyak. Hexa masih melakukan healing, masih berhasil. Oke, end dulu. Kita berhasil. RRQ 2 player dikejar. Bagaimana performa? Woi, jangan nge-heal coy Miseri. Begitu agresif menuju ke bagian mereka. Dicari last man standing. Oh, nice Miseri 15 kill, 16 kill kah? Oleh Persija. EVOS dan Guara Red Face. 15 kill adik-adik. Gila. 15.000 like dulu dong, 15.000 like dulu dong. Wow, kring-kring-kring-kring sensasional. Mana nih bah yang lain, mana nih cowok? Edan, top 3 guys, top 3 guys, PJV, Invin, VPE. Ayo, kamu tim Indo sendiri ya guys ya. Ayo, jangan sampai kalah guys, ayo jangan sampai kalah guys. Woi, HP-nya taruh tuh. Kata, lihat guys, kata wasitnya guys, HP-nya taruh. HP-nya taruh, jangan dipegang-pegang, taruh, kalau mati taruh. Emang gitu guys, kalau mati tuh nggak boleh dipegang guys, HP harus ditaruh guys. Let's go, zona masihan ya, pinggiran ya. 15 eliminasi adik-adik. Like-nya mana like-nya? 15.000 like-nya mana teman-teman? 15.000 like-nya mana teman-teman? Indonesia tadi sebenarnya lobby. Bah, mana Mbah? Pak D, Om. Langsung melakukan tembakan. Lihat Vampire merapat mana ke bagian gudang. Bukan mencari, beda banget mentality mereka. Tapi Infinity justru the tactic. Mana nih? Red Face Miseri. Waduh, guys. Nunggu zona dulu ya, guys ya. Perang dong Infin sama FPE. Nice. Pincang satu-satu ya, guys ya. Pelan-pelan pincang 4 lawan 4 sepertinya di akhir PJV melawan Infin, guys. Bisa enggak, guys, 15.000 like, guys? Katanya mau. Oke, akankah jalan
Invin akankah jalan ke arah pejep? Tapi ingat, apa yang dibahas oleh Gordon Junior di bagian tengah bukan berarti Luxi, tapi melakukan pertahanan mental dari Infinity. Satu oh, Misery yang N bagus banget. Kali ini this is a very oke, 4 lawan 4 record sebaring ke TikTok. TikTok adik-adik. Wow, kring 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 sensasional. Sabar, sabar. Luxi punya bom, lempar lah, Cok. Dari tim Vampire. Lempar lah, Cok. Matang sekali, please Luxi. Please ini net yang sangat matang. Waduh, bomnya kena anjing ke dia. Nice banget nih seri flengannya. Kekunci dia guys. Dia kekunci guys. Dia kekunci guys. Lemparin bom gak sih? 20 elimination bisa dong didapat. 20 eliminasi nih. 4 kill guys. 20 eliminasi. Red Face dapat 1. Tony juga kena. Sisa 1. 20 eliminasi. 4 versus 1. Please tekan. Kemudian juga lempar bom. Lemparin dia Misery. Lempar dia Misery. Tunjukkan skillmu Misery. Pusuk. Lihat kena Bagas guys di kamera guys. Lihat ekspresinya guys. Push dia mampus. Oh dibantai sama Iksa guys. Geter. Geter cok mejanya cok. Cuman tim Misery yang humble. Santai diem. Tanpa apa-apa. Si. Ja. Gila. 20 kill ya guys ya. 20 eliminasi. Cyber Roar is back. Kita semua tim Indonesia bisa gila bangkit. Teman-teman. Hari ini mereka buktikan. Ini gak 20 eliminasi gak guys? 20 kill gak guys? Gacor gak guys? Dan juga ini doa kalian semua. Sanja. Ngeri. Tapi gak sensasional cok. Jancok ini Zuxi guys ya. Anjay MVP. Cet.